Halo sahabat kreatif, selamat datang di channel Objek Kreatif. Kali ini kita akan mencoba mengecek air nutrisi hidroponik ya. Nah, sebelum saya cek dulu, saya ingin mengubek-ubek ya airnya agar menjaga daripada oksigennya dalam air. Nah, setelah selesai kita akan ngecek nutrisinya, guys. Nah, di sini nutrisinya sangat tinggi ya. 1300 ya. 1300 ppn. Nah, di sini kita akan menambah airnya. Kita akan menguras airnya ya. Nah, setelah kita kuras setengah, nanti kita akan isi ataupun menambah airnya lagi. Air murninya kita tambah lagi untuk mengurangi kadar daripada air nutrisinya. Oke, di sini saya sedang mengalirkan air ke dalam. Oke, di sini saya baru menanam ya, daripada bawang merah ya, dan bawang pre. Dan yang mana bawang merah dan bawang pre ini usianya sudah 2 minggu ya, 12 hari, dan bisalah untuk dimasukkan ke dalam wadah hidroponiknya. Sini saya menggunakan nutrisinya antara 600 sampai 800 dan tidak boleh terlalu tinggi, tidak baik untuk tumbuhannya ya, tidak baik untuk tanamannya. Nah, di sini airnya sudah mulai penuh ya. Dan sekarang kita akan coba mengukurnya kembali ya, seperti kita lihat sudah sampai di kisaran 800-an ya, sudah bisalah untuk mengalirkan air nutrisi ke tumbuhan ini. Sebagaimana kita lihat di sini, bawang merahnya ada 2 ruas ya, 2 ruas pipa antara 70 net pot ya. Dan sebelahnya lagi bawang pre ya, 35 net pot. Mungkin sampai itu dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.